alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami takdimi pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Dr. Kiai Haji Fauzi Tijani MA. Yang kami takdimi Majelis Kiai dan Majelis Nyai Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Yang kami muliakan Rektor Idia Prenduan Dr. Kiai Haji Ghazi Mubarak MA. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Putri Satu Al-Amin Prenduan Kiai Haji Halimi Sufyan SPDI. Yang kami muliakan Kepala MA Al-Amin Satu Peragaan Kiai Haji Syaifuddin Qudsi SHI MA. Yang kami muliakan Kepala SMK Al-Amin Satu Prenduan Al-Ustadz Khalifur Rahman SSOSI. Yang kami hormati Kepala MTS Al-Amin Satu Prenduan Al-Ustadz Mahfud Zaini SSOSI. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Putri Satu Al-Amin Prenduan. Yang kami hormati para wali santri yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan keharibaan ilahi rabbi, Tuhan seluruh alam, yang telah melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga bisa hadir dan bersilaturahim di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Dalam rangka tasyakuran kelas akhir Madrasah Sanawiyah dan prosesi wisuda kelas akhir Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Diniyah tahun pelajaran 2019-2020 Masehi. Salawat masalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang reformasi sejati. Beliaulah pemimpin umat Islam yang telah menyelamatkan kita dari kehinaan menuju kemuliaan, yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dekadensi moral, menuju zaman yang penuh dengan cahaya keimanan dan pengetahuan. Minas syirki ila tauhid, minat dulumati ila nur, seperti halnya yang kita rasakan bersama pada kesempatan malam hari ini. Hadirin sekalian, susunan acara dalam rangka tasyakuran kelas akhir Madrasah Sanawiyah dan prosesi wisuda kelas akhir Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Putri Satu Al-Amin Prenduan terangkai sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu himne Al-Amin Prenduan. 4. Sambutan dan laporan oleh pengasuh Pondok Pesantren Putri Satu Al-Amin Prenduan. 5. Fatwa dan tausiah oleh pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. 6. Prosesi wisuda. 7. Ikrar alumni Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. 8. Sambutan dari Wakil Wali Alumni Madrasah Aliyah. 9. Pemberian cenderamata. 10. The Best Peserta Program MIHAI tahun 2019-2020. Dan seluruh rangkaian acara pada malam hari ini
akan disempurnakan dengan penutup serta pembacaan doa. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, marilah kita masuki rangkaian acara pertama pembukaan. Kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ghazi Mubarok MA berkenan untuk membuka acara pada malam hari ini. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawajihi wa dzurriyyatihi wa sayyir ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa khususan masyayikhi Mahdil Amin al-Islami Berinduan Kiai Khatib, Kiai Jauhari, Kiai Tijani, Kiai Idris, Kiai Maktum, Kiai Asy'ari, Kiai Siddiqah wa sayyiril masyayikh alladzina sabakuna bil iman syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembukaan tadi semua rangkaian acara berjalan dengan lancar sampai dengan nanti di penghujung acara, serta senantiasa berjalan dengan seiring ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, rangkaian acara berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Hirzul Anam SPDI. Kepadanya dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad أعطينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ Wa'il qala lukmanu libni wa'il
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وانفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العلي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacakan dan kita sekalian yang ikut mendengarkan sama-sama mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya menyanyikan himne Al-Amin Perinduan. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin diperkenankan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, titian acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus laporan dari pengasuh pondok pesantren Putri 1 Al-Amin Prenduan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Halimi Sufyan SPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Al-Amin Prenduan, Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani MA PhD, wakil pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Al-Amin Prenduan Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak MA, Dewan Jajaran Majelis Kiai beserta Dewan Pengasuh Putri, Kepala Madrasah Aliyah Al-Amin, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Amin 1 Prenduan, Kepala SMK Al-Amin 1 Prenduan, Kepala Madrasah Diniyah Al-Amin Prenduan, beserta seluruh wali santri, wali wisudawati, dan calon wisudawati yang kesemuanya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala khususnya kepada kita, kepada pondok kita, wabil khusus pondok Putri 1 Al-Amin Prenduan ini, begitu besar, begitu banyak, tidak terhitung nikmat yang telah diberikan kepada kita. Beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, wisuda malam seperti malam hari ini kita laksanakan di bawah, bukan di lokasi ini. Pada saat itu saya menyampaikan, marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita wisudanya di belakang, di tempat ini. Tahun kemarin kita laksanakan di tempat ini, alhamdulillah Allah kabulkan doa kita. Begitu juga tahun kemarin, dalam sambutan saya sampaikan, alhamdulillah kita sudah bisa wisuda di tempat yang baru, walaupun tanpa aula, artinya tempat terbuka. Saat itu
Kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wisuda yang akan datang kita sudah bisa berwisuda di dalam aula. Alhamdulillah, tahun ini Allah ijabah doa kita, kita bisa melaksanakan wisuda di dalam aula. Walaupun aula yang kita tempati begitu adanya, masih terbuka, masih sederhana, dan masih berlantaikan tanah. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan wisuda dengan lebih sempurna, dengan tempat aula yang lebih sempurna, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita, memberikan kita hadiah yang sangat mulia, yaitu agama Islam, yang insya Allah agama kita ini tidak akan pernah kandas, tidak akan pernah punah ila yaumil qiyamah insya Allah. Selanjutnya, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan, wabil khusus pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin beserta para majelis kiai, para majelis nyai, wali wisudawati, dan anak-anak yang akan diwisuda pada malam hari ini. Terima kasih telah hadir pada malam hari ini sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan untuk melaksanakan wisuda alumni, walaupun acara ini sempat ditunda beberapa bulan yang lalu. Sedianya akan kita laksanakan sebelum bulan Ramadan, karena Allah memberikan ujian kepada kita, yaitu berupa pandemi. Bahkan pandemi ini bukan hanya nasional, tapi sedunia. Inilah ujian yang begitu berat yang kita hadapi, dan alhamdulillah kita mampu melewati ujian-ujian ini hingga akhirnya kita putuskan malam hari ini mereka akan diwisuda. Begitu juga kepada seluruh panitia, kepada asatidz dan ustazah, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terima kasih yang tak terhingga atas jerih payahnya menyiapkan acara ini, demi lancarnya acara ini. Terima kasih dan terima kasih. Selanjutnya akan kami laporkan sedikit tentang calon wisudawati yang akan diwisuda pada malam hari ini. Di sebelah kiri saya, ini bukan diwisuda tapi tasyakkur. Tasyakkur atas kelulusan mereka di tingkat sanawiyah. Di sebelah kiri saya berjumlah 97 orang keseluruhan. Akan tetapi yang bisa hadir malam ini 90 orang. Ada 7 orang yang tidak hadir. Mungkin karena berhalangan atau kurang tahu, tidak ada kabar. Dan alhamdulillah di sebelah kiri saya ini, dari total 97 anak, hanya 16 orang yang melanjutkan pendidikannya di luar Pondok Pesantren Putri Satu Al-Amin. Selebihnya mereka tetap melanjutkan di dalam pondok ini. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan saya ada 2 sekolah, Madrasah Aliyah dan SMK. Keseluruhannya
untuk Madrasah Aliyah berjumlah 122, yang hadir malam ini 106 orang. Kemudian yang SMK berjumlah 9 orang. Alhamdulillah ke-9 orang tersebut semuanya hadir di tengah-tengah kita. Kemudian tidak banyak yang akan saya sampaikan. Mereka di antara lulusan MA dan SMK rata-rata melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Mereka sudah pada diterima semuanya. Ada beberapa perguruan tinggi negeri seperti di UIN khas Jember. Itu ada 5 orang, kemudian UTM Bangkalan ada 7 orang. Kemudian yang diterima di IAIN Madura Pamekasan ada 21 orang. Selain dari itu, ada juga beberapa perguruan tinggi swasta yang mereka pilih. Di antaranya ada yang memilih Institut Dirasah Islamiyah Al-Amin Perenduan. Perguruan tinggi tercinta kita, Perguruan Tinggi Al-Amin Perenduan, IDIA namanya. Dari mereka ada 5 orang yang melanjutkan ke IDIA. Kemudian ada yang melanjutkan ke An-Nuqoyah, ada yang melanjutkan ke Al-Karimiyah, dan ada yang melanjutkan ke Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Alhamdulillah, beberapa di antara mereka memilih perguruan tinggi swasta yang mereka lebih percayai. Kami sangat bersyukur, terutama perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren. Kami sangat bersyukur. Karena apa? Karena ini tidak memutus rantai estafet, mulai dari mereka mondok sanawiyah aliyah melanjutkan ke perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren. Insyaallah lulusannya akan menjadi lulusan yang bisa kita harapkan untuk masa depan. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi yang terbaik di antara yang ada nantinya. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Tantangan di luar sangat besar. Kehidupan di luar begitu besar godaannya. Makanya kami ucapkan terima kasih kepada wali santri. Harusnya wali santri yang mempunyai anaknya yang melanjutkan di perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren harusnya bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Karena insyaallah kehidupan di pondok pesantren akan lebih kondusif daripada di luar pesantren. Syukur-syukur kalau yang mereka pilih sekaligus sambil mondok. Tidak hanya kuliah sambil mondok. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih aman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga yang di perguruan tinggi negeri bisa juga masuk di pondok pesantren. Artinya tidak ngekos di luar, mondok cari pondok pesantren terdekat sambil lalu kuliah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kita syukuri semua. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para hadirin rahimakumullah. Kami atas nama pengasuh Pondok Putri 1 Al-Amin Perenduan mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila selama Bapak Ibu, putri Bapak Ibu berada di pondok ini, mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kemampuan maksimal kami mendidik putri-putri Bapak Ibu sekalian. Terimalah apa yang telah kami didik dengan ikhlas, dengan lapang dada. Insya Allah, ketika putra-putri Bapak Ibu ini